Oke, boleh-boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, pada petang ini kita berjumpa bersama-sama untuk program 3A kesihatan yang dianjur oleh Skop Bukit Jalil. Okey, alhamdulillah, saya harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Okey, diharap sentiasa jaga kesihatan. Okey, kesihatan diri, kesihatan keluarga, patuhi SOP. Okey. Pagi. Yang kedua, untuk Isnin bin Mahdi, pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif selaku penceramah kita pada petang ini, yang saya hormati Barisan Guru Penolong Kanan, Ketua Bidang, Guru-guru, Jurulatih serta semua warga Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, pada hari ini kita akan dalamkan PM ladang dalam perkhidmatan untuk semua warga Sekolah Bukit Jalil yang bertajuk program 3A Kesihatan Mental. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya apa itu kesihatan mental, apa itu yang berkaitan dengan minda sihat, kesihatan mental. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Prof. Dr. Aziz merungkaplah tentang kesihatan mental. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya untuk berkongsi biodata penceramah kita. Okey, izinkan saya kongsi biodata penceramah kita pada petang ini. Ya. Okey, penceramah kita pada petang ini Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif, merupakan profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Maling, Perak, Malaysia. Beliau berkhidmat di UPSI sejak tahun 2002, memiliki ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau merupakan perunding dan pengasas pelbagai aplikasi dan pendekatan baru yang dinamik dalam psikologi dan kaunseling. Beliau adalah pengasas modul pensijilan ADHDP of Drawing House 3%, iaitu interpretasi lukisan rumah, pokok dan orang bagi penerokaan masalah dan perhubungan menolong. Pensijilan Neo-CBT, Neo-Cognitive Behavioral Therapy, iaitu terapi kesihatan mental melalui penstrukturan kognitif yang sistematik dan berkesan, dan pensijilan Mindfulness Love Therapy MLT atau terapi kesedaran cinta, iaitu merasai cinta Tuhan dan I love myself untuk kesejahteraan diri dan orang lain. Beliau juga pengasas 5 modul God PMF, graduate on time, master dan PhD. Kepakaran beliau ialah pembinaan dan pengujian modul latihan dan akademik dan pembinaan
serta pengundian instrumen psikologi. Beliau merupakan kaunselor berdaftar dan perakuan amalan 155-101 keahlian perkama Persatuan Kaunseling Malaysia dan keahlian PISIMA Persatuan Kaunseling Malaysia. Okey, itu sebersedikit biodata tentang penceramah kita pada petang ini. Okey, tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah untuk berkongsi dan menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So suara dengan gambar saya jelas ya. Terima kasih yang berbahagia Ku Mazlan, pengerusi majlis yang handsome, tutur kata yang teratur, terpenuh bersama santun. Ya. Dan terima kasih juga tidak terhingga kepada Cikgu Raja Nurwati lah ya. Yang berinisiatif WhatsApp call jemput saya untuk jayakan juga program kesihatan mental bersama Sekolah Sukan Bukit Jalil ya. Dan juga kepada Cikgu Kimi yang merupakan koordinator kita bersamalah ya untuk program hari ini. Okay, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Daripada Australia ada ya. Okey, nama saya Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif. Hakiki saya adalah sebagai ahli akademik psikologi kaunseling daripada Negeri Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak ya. Kepakaran saya adalah pembinaan dan pengujian modul-modul dan pembinaan instrumen dan juga kesihatan mental lah ya, itu memang bidang. Dan UFSI satu-satunya universiti di bawah jabatan saya akan menawarkan sarjana kaunseling kesihatan mental klinikal yang pertama di Asia Tenggara lah ya, di mana kaunseling fokus kepada clinical mental health pada bulan September ni. Siapa berminat boleh ambil lah untuk program tu. Okey, jadi saya akan terus kepada tajuk kita hari ini, iaitu bagaimana untuk memahami, membantu diri dan orang lain bagi menangani dan mencegah masalah kesihatan mental. Ada bunyi sikit, cikgu boleh tutup mikrofon kot yang lain. Yang lain off mikrofon dulu. Okey, jelas eh? Okey, jadi kesihatan mental adalah satu benda yang sangat penting pada hari ini, saat ini, masa ini. Terutama semasa era pandemik ini. Bukan nak cakap lah eh. Saya juga pengasas kepada persijilan ADHDP Adobe House Person kat belakang ni. Hari ni, 4 hari ni tengah buat online untuk khusus ni. Dan saya bersyukurlah ada hampir 100 orang peserta daripada Malaysia, Indonesia, Brunei yang menyertai. Dia tools untuk salah satu kaedah yang paling mudah, cepat dan berkesan untuk mengenali simptom mental health tu. Dan saya juga pengasas kepada persijilan NeoCBT. Dan satu pendekatan intervention bagaimana untuk membantu individu yang stres, masalah mental health, depression, anxiety kembali mendapat ketenangan dan keharmonian hidup. Dan saya juga pengasas kepada MLT, Mindfulness Self Therapy, iaitu terapi kesedaran cinta. Dan dalam kajian saya yakinlah ya, tidak ada terapi yang lebih tinggi lagi melainkan terapi merasai cinta Tuhan. Dan akhirnya kita mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain dan sebab kasih sayang. So the power of love, terapi cintalah yang boleh menamatkan semua perang dekat dunia ini, yang boleh menghentikan semua pergaduhan, perbalahan dan pembunuhan. Yeah, love ya. Yeah. Tapi sayangnya pada hari ini manusia semakin pudar ya, yeah, tentang kasih sayang kerana keangkuhan, kesombongan dan sebagainya. Okay,
Dan balik kepada tajuk kita hari ini, iaitu bagaimanakah pengenalan kepada kesihatan mental. Okey, jadi mari kita memahami dua aspek. Ya, tangan kanan saya adalah kesedaran kesihatan mental dan tangan kiri saya adalah penyakit kesihatan mental. Jadi dia dua-dua benda yang tak sama, yang berbeza. Jadi kita kena memahami dua ni. Okey, apa itu mental health ataupun kesedaran kesihatan mental? Ialah bagaimana kita memahami tentang pemikiran kita, perasaan kita dan tingkah laku kita. Lepas, jadi bila kita memahami tentang diri kita, maka kita akan menjaga pemikiran kita. Jangan stres berlebihan, jangan terlalu buntu, jangan fikir benda-benda yang mengarut-ngarut, jangan overthinking, jangan simpan dendam kesumat sampai tangan menggeletar, jantung berdebar-debar, jangan masuk benda-benda yang negatif, jangan libatkan diri kita dengan benda-benda yang bermasalah yang sampai kita tak boleh tidur malam. Jangan kerja berlebihan. Kalau kita tahu jiwa kita tak kuat, jiwa kita macam kaca, hati tisu, jangan bergaduh-gaduh sangat dengan orang. Nanti kita tak boleh tidur malam, kan? Ha. Jadi kita sedar diri kita dan kita jaga kesihatan pemikiran kita. Sebab apabila pemikiran kita sihat, nanti hati kita lebih tak tenang. Hati kita lebih lapang. Dan apabila hati kita lapang, nanti tingkah laku kita pun tepat, benar dan betul dengan keadaan sebenar. Jadi, kesihatan mental adalah bagaimana kita sedar tentang pemikiran, perasaan dan jasad kita dan kita jaga pemikiran kita, perasaan kita, jasad kita supaya kekal sihat dan sejahtera dan kita tenang dan hati kita lapang dan kita dapat produktif, berkasih sayang, happy life, menikmati kehidupan. That is mental health. Sebab tu mental health ni sangat penting. Sebab apabila kita tak jaga kesihatan mental kita tak ada kesedaran ni, maka kita akan menyebabkan mental illness ataupun dipanggil penyakit kesihatan mental. Jadi apa itu mental illness, penyakit kesihatan mental? Iaitu dalam segi psychological dia ialah apabila seseorang individu telah didiagnose mengidap masalah-masalah penyakit mental yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, tingkah laku dan tak dapat dikawal dan benda tu benar-benar menyebabkan hidupnya tertekan dan dia dikuasai oleh pemikiran dia, dia tak dapat tingkah laku yang tepat yang sesuai dengan masyarakat, tak boleh kontrol pemikiran dia sendiri, perasaan dia sedih, marah, menangis dan tak tertahan, maksudnya dia ada penyakit mental illness. Didiagnose seperti apa? Depression ataupun kemurungan, anxiety ataupun kebimbangan melampau, PTSD, post traumatic stress disorder, yang ada pengalaman-pengalaman traumatik yang tak dapat dilupakan, OCD, schizophrenia, bulimia, BPD, borderline personality disorder dan sebagainya. Jadi maksudnya penyakit mental adalah seseorang yang telah mengalami masalah kesihatan mental yang serius yang mengganggu corak pemikiran, perasaan, tingkah lakunya dan dia sakit dan dia derita dan hati dia tak tenang sehingga dia perlu mendapat rawatan psikiatris untuk ambil ubat-ubatan medication secara konsisten dan mendapat intervention psikologi. Itu pun dia masih berjuang untuk mendapatkan ketenangan jiwa, menyesuaikan diri. Kesian tak? Kesian. Jadi kesian. Jadi jangan kena sakit mental lah. Jadi cara tak nak kena sakit mental ialah kita kena jaga kesihatan mental. Macam orang yang anxiety panic attack tu kan, depression ke kan, memang dalam DSM-5, dalam ICD-10, dia kata apabila seseorang tu ada simptom dalam 3 bulan, ada kata 2 minggu, ada kata 6 bulan dan simptom tu telah mencederakan emosi dia dan pemikiran dia tak lagi dapat mengawal benda itu kan. Jadi dia baru boleh didiagnoskan dengan ada anxiety, PTSD dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni, katakan sebulan, dua bulan, dua minggu,
kalau you all kena 5 minit pun you all tak akan dapat dapat tahan kesakitan dia. Hati yang marah, rasa tak tenang, rasa nak berperontak, rasa nak menjerit, rasa nak pukul orang lain dengan suara-suara yang menyakitkan. Enen ambil pisau, dia kelar tangan dia, dia cederakan tangan dia, dia rasa nak menjerit, emosi tak lepas dengan suara tu, dengan suara ini. Kesakitan jiwa yang sangat sakit. Jadi jangan kenalah. Jadi jagalah kesihatan sendiri. Okey, jadi bila kita dah memahami apa itu kesihatan mental dengan apa penyakit mental. Okey, bagaimana kita nak jaga kesihatan mental? Untuk jaga kesihatan mental, kita kena menjaga pemikiran kita dulu. Pemikiran kita dulu. Maksudnya pemikiran kita kena sentiasa dikawal sihat supaya pemikiran kita tak banyak masuk benda-benda negatif. Kerana pemikiranlah kunci kepada kesejahteraan, perasaan dan jasad. Maksudnya, apa yang kita fikirkan akan menjadi perasaan. Dan perasaan akan menjadi tingkah laku. Maksudnya, tingkah laku itu, jasad tadi datang daripada perasaan dan perasaan datang daripada pemikiran. Sebab itu kita kena kawal pemikiran kita supaya tak banyak sampah benda-benda yang tak perlu masuk dalam pemikiran. Dalam hidup ni banyak orang suka berfikir benda yang tak ada kena-mengena dengan diri dia. Berlebih-lebihan, melampau-lampau. Fikir pasal itu, fikir pasal orang ni, fikir pasal orang cakap apa tentang dia, fikir benda lalu, fikir benda silap, fikir pasal Palestin, fikir pasal dunia, fikir pasal tu, fikir pasal ni. Semua benda nak fikir. Dia fikir berapa lampau. Akhirnya dia pening singgi dengan pemikiran dia. Jadi jangan fikir banyaklah. Fikir apa yang perlu kita fikirkan. Dan fikir apa yang mensejahterakan diri kita. Fikir apa yang kita perlukan. Bukan fikir apa yang kita nak, mahu, ingin fikirkan. Nanti kita pening sendiri dengan pemikiran kita sendiri dan kita tak menikmati here and now. Okay? Mari kita memahami kenapa masalah kesihatan mental berlaku. Jadi untuk memahami tentang masalah kesihatan mental berlaku, dia ada banyak jenis. Mari kita lihat satu jenis kesihatan mental dulu. Iaitu namanya depression. Ataupun cakap Melayunya kemurungan. Ataupun dalam bahasa saintifiknya dipanggil MDD. Major Depression Disorder. Jadi siapa yang ada penyakit mental health tu, kalau doktor cakap major depression disorder tu, dia adalah kategori dalam penyakit depression yang sangat banyak dialami oleh penduduk dunia. Termasuk juga di Malaysia. Okey, macam mana depression boleh berlaku? Jadi depression boleh berlaku ataupun dipanggil bahasa Melayu dia keputusasaan yang melampau dan kesedihan yang melampau yang tak dapat dikawal ataupun blue mood. Jadi depression berlaku kerana seseorang itu merasa hidup dia putus asa. Merasa hidup dia gagal, merasa hidup dia tak berguna, merasa tak ada sokongan. Merasa hidup dia tidak ada sinar dan cahayanya. Dia buat benda asyik gagal, asyik gagal, asyik gagal. Orang kata dia negatif, tak ada orang bagi sokongan pada dia. Dia ada usaha gagal, dia rasa lemah, dia rasa tak larat. Dia rasa hidup dia banyak dugaan, banyak cubaan. Banyak orang tak suka dia. Sama ada pengalaman-pengalaman tu kecil dan sebagainya. Dan hari ini saya nampak banyak juga graduan-graduan yang menganggur, tak ada kerja. Tu ada simptom-simptom depression. Sebab dia belajar teruk-teruk 4-5-6 tahun dekat universiti. Lepas dah habis belajar tu dia ada girlfriend. Dia kata dia akan kerja gaji 4-5 ribu, 3-4 ribu. Tiba-tiba keluar tak dapat kerja. Dia hantar resume berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu resume. Tak ada panggil kerja pun. Panggil kerja pun tak jawapan dia elemen tu ceritakan. Tak dapat kerja, dia pun sedih. Kan, dan ni pergi kerja kecil-kecil. Kerja kecil kena buli, gaji kecil, kerja teruk kena buli, kena marah. And then dia pun tak tahan, dia rasa hidup tak berguna, duit tak cukup, bayar sewa mahal, dia pun balik kampung. Balik kampung kena marah dengan mak dia. Kau ni anak tak guna, kan? Habiskan boreh, hari-hari minta RM10 dekat den, hari-hari minta RM10 dekat den, dia kata.
Lepas tu dia kata saya bukan minta RM10 untuk apa. Saya nak grab, nak cari kerja, nak pergi makan. Jadi dia rasa mak dia marah, kawan dia pun lebih maju dari dia. Dia asyik gagal, dia rasa tak berguna, dia rasa orang tak sayang dia. And then masa itu, ini sangat penting. Kita kena ingat, maka memori-memori waktu silam, waktu kecil yang tak menyeronokkan, jika pengalaman didera, pengalaman dibuli, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, menakutkan waktu kecil, waktu remaja tu kena datang balik. Datang balik, dia berboom dalam pemikiran dia. Maka berlakulah trigger dan dia mendapatkan berbagai masalah kesihatan mental. Ya? Jadi depression ni, bila dia dah sedih tu, dia rasa tak berguna, dia rasa kesedihan yang melampau, maka dia akan mengeluar, dia akan masuk ke level 1 depression. Apa simptom dia? Iaitu dia akan banyak mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Ha, contohnya, dia kata, saya sedih, saya tak berguna, semua orang tak sayang saya, saya rasa saya seorang yang gagal, saya buat apa semua tak jadi, semua orang tak sokong, pelajaran saya semuanya teruk, tak, saya tak boleh maju, saya tak boleh capai cita-cita saya, semua orang tak suka saya, saya tak berguna. Saya pun suka cakap ayat-ayat ni. Itu symptom depression tu. Keputusasaan, kesedihan. Dan jika tak dikawal, jika tak dibantu, jika tak diberi motivasi, tak diberi terapi, maka nanti individu depression ni akan masuk ke level 2 depression. Level 2 depression kerana kesedihan tadi tu dia cakap yang dia letih, dia tak larat, semua tak sayang dia tu, maka kata-kata itu di segi psychological dia akan masuk dalam pemikiran dia, masuk dalam mata dia, telinga dia, urat saraf sendi dia. Lepas tu automatik orang depression ni dia rasa lemah semangat, dia rasa tak larat, dan satu simptom dia nak tidur, tidur je kerja dia. Tak buat kerja apa pun mengantuk, tidur je. Ya, menyorok dalam bilik, tak nak cakap dengan orang, hilang selera makan, mula menyendiri. Ya, nah, ini ada simptom yang pertama orang depression. Sebab dia banyak cakap benda negatif. Masa ni kena dibantu, kena build up balik motivation dia, kena buat terapi. Kalau tak, dia akan pergi level 2 depression. Level 2 depression ialah kerana keputusasaan tadi, kesedihan melampau tadi, dia akan pergi kepada level ingin bunuh diri. Ingat ayat dia, ingin bunuh diri, ingin mati. Tapi belum bunuh diri lagi, ingin bunuh diri. Jadi keluar daripada perkataan mulut dia, saya ingin mati, hidup dia tak berguna, saya tak tertanggung lagi kesedihan perasaan ini, hanya mati saja yang boleh menyelesaikan semua kesedihan perasaan saya. Apabila saya mati, satu sekolah akan buat kenduri kesyukuran. Bila saya mati, saya tak menyusahkan lagi semua orang. Saya nak mati. Sebab tu siapa ada tanda macam ni? Angkat tangan. Jadi simptom dia tu. Dia sebab tu kalau jumpa orang kata tak tahanlah saya nak matilah. Saya rasa mati lebih baik pada hidup. Maksudnya tu dah level depression tahap 2 tu. Ya. Maksudnya dia dah mula ada idea-idea nak mati. Masa ni dia teruk sikit biasanya. Dia dah mula dengar suara, hallucination, untuk cederakan diri dia, ayat-ayat yang condemn diri dia sendiri, ataupun dia rasa marah, nak pukul orang lain, kadang-kadang dia cederakan diri dia, dia mula menyendiri, kadang-kadang tu 3-4 hari tak makan, dia tak pakai apa-apa serabut, letih, tak terurus. Dan jika tak dibantu, maka dia akan pergi kepada level 3. Level 3 ialah dia mula ada cubaan bunuh diri ataupun menyusun perancangan yang sangat sistematik untuk membunuh diri. Sebab tu bagi kes-kes depression yang tak dibantu, tak dapat rawatan psikologi, kaunseling, perubatan, biasanya dia berakhir dengan pembunuhan diri. Seperti mana berlaku kepada artis Korea kan, apa nama, Gohara kan. Lepas tu kawan baik dia pula Suki bunuh diri. Macam mana Suki bunuh diri? Sebab Gohara lah ajar dia. Bila Gohara mati bunuh diri, dia pun dapat idea. Saya nak mati macam dia. Dia pun bunuh diri macam dia. Sebab itu mental health ni boleh diwarisi kepada orang-orang yang terdekat, ahli keluarga, kawan baik dia. Okey, jelas ya? Okey, jadi
dia dah mula merancang nak bunuh diri. Maka sebab itu bagi kaunselor, bagi guru, bagi ibu bapa, kita kena alert benda ni. Maksudnya kalau anak murid kita kata saya rasa macam nak mati, saya tak larat, itu level tu. Ya, tapi kalau dia dah mula kata saya nak mati, saya nak bunuh diri, saya dah beli tali gantung tu saya simpan dalam laci, malam 27 hari bulan Mei pukul 2 pagi semua orang tidur, saya akan kunci pintu, saya akan gantung tali dekat kipas. Lepas tu saya akan gantungkan diri saya dan saya akan tolak kerusi, saya akan mati. Saya dah bersedia untuk mati. Kemudian dia pula buat pula wasiat, ya. Dia bagi tahu dekat cikgu Ku Mazlan, wahai Ku Mazlan, kalau saya mati nanti ambillah girlfriend saya ni jadi girlfriend awak, jagalah baik-baik, dia orang yang baik, ya. Ataupun dia buat undian, ataupun dia dah beli. Ada satu orang kat taman saya dulu, dia beberapa tahun tak bekerja dan hari-hari suami isteri dia marah dia, tengking dia, dan masuk pelibatan mentua dia, mak mentua dia, adik-adik dia hina dia, dia pergi kerja kilang, kedai makan, semua-semua tak jadi. Ya, akhirnya dan dia selalu datang rumah saya. Kadang abang nak beli beras, saya bagi RM30. Abang nak beli lauk, saya bagi RM10. Kesian, kan? Lama tu lama tak datang. Waktu datang balik batuk-batuk. Kenapa? Dia kata isteri dia ada orang lain. Isteri dia keluar dengan orang lain. Isteri tak nak dia, dia kata. Dan dia terpaksa ceraikan isteri dia. Lepas tu dia dihalau dari rumah, dia tidur dekat masjid. Lepas tu orang masjid halau dia. Lepas tu dia tidur dekat surau, orang surau pun halau dia. Dia tidur dekat pondok KRT. Orang KRT pun halau dia lama sangat. Lepas tu dia tidur dekat, dia tak rasa mara. Lepas tu dia tidur dekat bawah jambatan. Lepas tu dia fikir nak mati, dia kata kat saya, abang saya dah beli tali gantung, saya dah gantung dekat pokok, saya nak bunuh diri. Saya kata wah ini memang dah level 3 ni, memang nak memang. Lepas tu saya kata nasihat, jangan awak pergi buat ni, awak kena cari saudara awak, awak kena balik kampung, awak kena bina hidup baru. Lepas tu jumpa saya balik, dia kata dia beli Roundup racun serangga tu, ada orang bagi duit sikit, lepas tu diberi apa air yang asid bancuh simen tu, ya, yeah, dia campur and then dia minum. Bila dia minum tu, dia nak mati tu, masa nak mati tu dia kata kat saya, dia kata dia angkat tangan macam ni, dia tahu nak mati tu, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, ya Allah kalau aku mati bunuh diri aku reda. Tiba-tiba dia cakap macam tu, dia muntah darah habis, membuat-buat muntah darah. Nanti tak ada dia mati, maksudnya belum masa lagi dia mati, ya, yeah. Nah, jadi lepas, tapi dia batuk lah, dia batuk teruk dan sebagainya. Lepas tu saya bantu dia sikit, saya suruh dia balik kampung dia. Kata balik kampung, apa dia kat Perlis, duduklah dekat kampung sendiri. Katanya isteri ni biar dulu, macam mana uruskan diri sendiri dulu. Kat sana dia dapat kekuatan baru, dia keluar. Lepas tu lama dah saya tak dengar cerita dia. Jadi maksudnya orang yang nak bunuh diri ni, dia antara hidup dan mati sajalah, ya. Sebab rasa keputus asaan yang melampau pada diri dia. Ya, sebab itu orang yang bunuh diri ni, kita tak boleh charge dia, tahu. Sebab dia ada satu hukum logik kat diri dia. Hukum logik menangani kesakitan, dan mati itu lebih baik pada hidup. Sebab tu kalau dia mati bunuh diri tu, ialah memang salah lah. Dia segi hukum memang salah lah. Tapi lepas dia mati tu dia dengan Tuhan lah. Kita tak boleh kata dia masuk neraka ke, dia masuk jadi kafir ke, tak boleh. Itu dia dengan Tuhan. Kita tak tahu macam mana hubungan dia dengan Tuhan. Cuma jangan bunuh dirilah. Ya. Jadi kita kena bantu orang-orang yang begini. Jadi kita dah faham. Sebab itu dalam psychological, dalam mental health, jika klien, pelajar kita dah cakap nak bunuh diri, dia bagi tahu perancangan terancang, dia tunjuk pisau, dia tunjuk racun, kita kena cepat-cepat bantu dan inform consent kepada parents, kepada guru, kepada organisasi supaya dapat mencegah awal. Sebab di US banyak counselor, terapis kena saman sebab dia gagal inform consent ni. Sesedar orang tu dah mati, ataupun satu lagi orang yang ada mental health ni, jika dia ada skizofrenia, ya, ataupun dia ada delusion, hallucination yang kuat tu,
dia marah kan, macam dekat satu kaunselor organisasi tu dia bagi tahu kepada saya, pengetua dia pun ada sakit juga kan, jadi dia punya PKM pun dah sakit juga, duduk sakit ya. Jadi bila duduk sakit tu, duduk berpasangka ya, macam dia cakap kasar sikit ni berpasangka, dia ni cakap sikit berpasangka. Sebab orang yang mental health ni dia ada satu ciri dipanggil dipanggil paranoid. Paranoid ni mereka sangat suka fikir negatif, sangat suka fikir prasangka pada orang lain ya. Macam saya tengok dengan Ku Mazlan kan, tiba-tiba Ku Mazlan senyum kat saya. Saya kata, dia kutuk saya sebab dia kata gigi saya tak ada satu. Dia hina saya. Sebenarnya tak ada apa-apa pun, perasaan dia je. Lepas tu dia sangka orang ni buruk, orang ni nak jatuhkan dia, orang ni nak burukkan dia, tak suka orang ni, tak suka orang ni. Itu semua banyak ciri-ciri dia alami oleh pesakit mental health. Sebab tu orang yang sakit mental health ni, kadang-kadang tu dalam Facebook dia dan Instagram dia, kalau kita check senarai blog tu, kadang beratus orang dia blog. Orang post pasal hadis, pasal nasihat, pasal ayat Al-Quran, kata-kata motivasi. Ni dia dikutuk saya. Ni dia kritik saya. Ni dia kata kat saya. Waktu komen sikit, ni dia kata kat saya ni. Dia pun terasa hati dia blok. Jadi penuh senarai orang dia blok. Senarai dia. Ya? Sebab tu dia tak boleh, kita tak boleh kontrol pemikiran kita sendiri. Ya? Okay. Banyak pula bercerita ni ya. Sebab tu saya kalau bagi talk biasanya 2 jam minimum lah, kalau tak macam tak apa-apa sampai knowledge tu. Okey, tak apa eh. Jadi kita dah faham apa itu kesihatan mental, apa itu mental illness, dan kita dah faham bahawa mental illness ni berlaku dengan pelbagai sebab, dan kita dah lihat satu simptom kepada depression ataupun kemurungan ataupun keputusasaan. Maksudnya perasaan psikologikal dia waktu itu dah tak ada harapan dan rasa putus asa dan sangat sedih yang melampau sampai akhirnya dia nak mati. Jadi kalau orang yang depression ni dia punya cakap dia nak mati je, saya nak mati je, tapi tak mati-mati pun, tapi saya nak mati je, nak bunuh diri. Tapi kalau orang anxiety lain pula. Orang anxiety ni takut mati, takut-takut sangat nak mati. Sampai mengeletar pada dada debar-debar, shaking, berpeluh, menjerit, tak nak tidur malam, takut, sebab takut nak mati. Itu beza pula. Kan? Sebab orang depression ini biasanya masalah dia ialah dia suka fikir masa lepas. Dia fikir masa lepas dia menyesal, dia rasa bersalah, dia takut, dia rasa dia gagal, dia rasa tak berguna. Banyak terperangkap dalam masa silam akan menyebabkan depression antara simptom dia. Tapi kalau kita suka fikir ketakutan masa depan, takut orang tu nak buat apa, lepas tu buat apa, lepas ni macam mana, lepas tu buat apa, lepas tu orang tu kata apa, apa berlaku pada saya, anak saya macam mana, nanti macam mana nak kawal diri, apa yang berlaku. Dia takut, dia boleh dapat anxiety. Kan? Sebab tu orang anxiety ni, dia kena datang anxiety tu, dia tahu datang anxiety tu. Tangan dia mengeletar, shaking, ya? Dan jantung dia berdegup kencang, dia berpeluh, dia rasa tak senang duduk, bangun, duduk, letak, baring, semua salah. Tak semua salah, saya nak menjerit, tangan dia mengeletar, takut. Tu anxiety. Ya? Kadang dia tak tahu takut apa. Tapi dia takut. Ya? Lepas tu tiba-tiba, jadi mula dah sesak nafas. When you sesak nafas, you kena betul berhati-hati. Sebab sesak nafas tu, kalau you tak dapat kontrol, tak dapat kawal diri, tak dapat tenangkan diri dengan deep breathing, dengan fokus 5 kegembiraan, dengan relaxation teknik, ya. Sebagainya, nanti sesak nafas tu akan jadi sangat sesak nafas, you tak boleh bernafas, you lupa untuk bernafas, maka nafas tu jadi sesak, itu dipanggil panic attack. Ya. Jadi panic attack ni dia boleh datang dengan simptom anxiety tadi, ataupun dia boleh datang tiba-tiba zup, sesak nafas dia. Tak ada nafas. Ya, tu sakit tu. Jadi bila sesak nafas, dia tak ada nafas, dia ingat satu benda je, apa? Dia ingat mati. Sebab tu bila ingat mati, jadi orang yang anxiety ni dia trigger dengan kematian. Dia sangat takut dengan kematian. Dan ada orang yang sesak nafas setengah malam tu, dia rasa lidah dia tertelan. Ya. Nah, lepas tu satu masalah pula, dia tak nak tidur malam, dia takut tidur malam. Sebab dia takut dia tidur malam, tiba-tiba dia mati.
Dan orang kawan saya engineer, ya, dia anxiety. Dia tengok van banyak badan menggeletar. Tapi dia kena tahun 80-an. Dia tak tahu apa, dia ingat badi banyak ke, badi banyak 50,000, dia kata kat saya 40,000 dia habis pergi berubat. Ya, lepas lama tu dia jumpa psychiatrist, lepas tu psychiatrist kata, oh dia ada anxiety, anxiety plus dengan depression. Dia trigger kepada kematian. Dia takut kepada kematian. Sebab tu orang anxiety ni kita nasihatkan, I love myself lah. Kalau ada saudara mati, kawan mati, daripada jauh je lah, sedekah lah. Fatihah, baca Yasin. Tapi awak fikir banyak, awak bayangkan banyak, awak duduk, uruskan jenazah dia, tengok awak akan kena anxiety kat situ juga. Ataupun balik terus kena anxiety. Kecuali awak betul-betul kuat. Ya? Yeah? Okay. Jadi kita dah faham sikit-sikit lah simptom depression dengan anxiety tadi bagi mental health. Okay, kita lihat apa punca dia. Punca dia dalam pengkajian dan pemerhatian dan pembacaan perkongsian saya banyak. Yang Kamsiah. Bagaimana nak bantu panic attack? Nak bantu panic attack ni, yang paling mudah ialah kita kena guna deep breathing je. Kita bagi teknik pernafasan. Contohnya, kalau orang tak bernafas tu, so nafas. Tak bernafas, tak bernafas. Dia akan jumpa doktor. Doktor, saya tak ada nafas. Saya tak ada nafas. Tak ada oksigen. Doktor kata, awak boleh bernafas. Oksigen banyak, tapi awak lupa bernafas. Otak dia lupa bernafas. Fisiologi dia lupa bernafas. Jadi dia rasa oksigen tak masuk dalam badan dia. Itu takut mati tu. Jadi doktor akan ajar satu teknik dipanggil pernafasan plastik. Dia kata bagi satu plastik, dia letak kat mulut. Letak kat mulut, dia suruh dia bernafas. Nafas, dia tak nafas. Pasal pernah tarik nafas, plastik tu kempes. Lepas nafas, plastik tu kembung. Tarik nafas, kempes. Lepas nafas, kembung. Jadi bila dia tengok plastik tu kempes kembung, maka dia akan syarat, hantar syarat ke otak. Angin masih masuk keluar melalui mulut. Maksudnya aku masih boleh bernafas. Aku masih boleh hidup. Tu dia dapat stabil, tenang. Dia rasa dia masih bernafas, dia rasa masih hidup. Lepas tu dia okey sikit. Itu saja sebenarnya sebab pemikiran dia tak boleh berfikir. Itu berlanggi panik. Ya? Ataupun yang kedua, kita akan beri dia teknik deep breathing. Tak nafas. Lepaskan. Tak nafas. Lepaskan. Tak nafas. Lepaskan. Sama juga dengan teknik plastik, tapi masalahnya kalau orang panic attack, dia tak boleh buat macam tu sebab dia lupa. Jadi caranya ialah teknik yang ketiga, kita sudah pecah mata. Okey, contoh nama dia Mimi. Okey, Mimi pecah mata. Okey, bernafas melalui hidung. Okey, rasai nafas masuk melalui hidung. Rasai nafas keluar melalui hidung. Rasai tak? Rasa. Okey, rasai nafas keluar melalui hidung. Tiba-tiba tak, dia terkejut. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada nafas. Dia rasa dia panik. Dia rasa dia tak boleh bernafas. Dia takut mati. Tapi akhirnya dia dapat rasa nafas lembut masuk melalui hidung. Nafas lembut keluar melalui hidung sebab pemikiran dia fokus. Maka dia berhantar isyarat ke otak. Rasa tak ada nafas tapi sebenarnya nafas masuk melalui hidung. Nafas keluar melalui hidung. Rupanya aku masih boleh bernafas. Rupanya aku masih boleh hidup. Rupanya aku okey. Hop, terus sihat. Tapi taklah. Tapi pelan-pelan tu dia mula sakcik balik fisiologi dia. Sebab tu deep breathing ialah kita kena ajar dia teknik pernafasan saja ya. Jadi siapa yang ikut saya punya persediaan Neo CBT tu, kita ada 8 teknik pernafasan tu ya. 8 teknik pernafasan. Ya, 8 kaedah pernafasan dia. Ya? Okey, tapi maksudnya kita kena bagi dia relax pemikiran pernafasan. Okey, kaedah yang ketiga, kalau dia anxiety panic attack juga tak boleh juga dengan teknik pernafasan plastik ataupun pernafasan deep breathing ataupun fokus pernafasan hidung tadi. Kita boleh bantu dia untuk buat pernafasan 5 panca indera. 5 panca indera ni dia lambat sikit tapi dia lebih berkesan. Caranya contohnya macam Mimi kena. Okey Mimi, cuba nafas macam biasa, tak boleh. Tak boleh nafas. Okey Mimi. Okey, cuba dengar suara. Okey, dengar tak suara? Okey, dengar tak suara saya? Dengar. Lagi awak dengar suara apa? Cakap dengar tak bunyi burung? Okey, dengar bunyi burung. Dengar bunyi lembu, dengar bunyi pengetua, dengar bunyi kereta. Maksudnya kita aktifkan dia punya panca indera telinga dia. Supaya fokus dia kepada ketakutan mati tu
sesak nafas tu hilang, dia fokus sebab telinga dia. Okey, lepas tu kita okey ambil tangan, cuba pegang, depa pegang. Okey, apa awak pegang? Saya pegang padu. Okey, okay, cuba rasakan apa rasa padu tu? Dapat rasa angguk. Okey. Lembut ke keras? Licin ke tak? Dapat rasa. Kalau dia boleh cakap, dia cakap. Lembut, keras. Kalau tak, kalau tak boleh cakap, awak angguk je. Okey, awak rasa lembut ke keras? Basah ke dingin? Lembut tak? Faham? Boleh? Dia rasa. Tangan dia bergerak, dia rasa. Ya, ataupun dia pegang sesuatu. Teknik yang ketiga, kita boleh suruh dia ambil lemon ataupun biasanya garam atau benda yang manis. Kita letak dekat mulut dia. Okey, sekarang ni cuba rasa apa yang awak rasa. Okey, manis tak? Kalau manis, angguk. Okey, rasa masam. Jadi fokus kepada indera lidah dia, mulut dia. Okey, sekarang ni cuba awak hidu bau. Awak bau apa? Kita letaklah minyak wangi ke, minyak atar ke, minyak apa ke, dia hidu balik. Okey, saya telah bau minyak wangi. Minyak wangi ni segar. Dia rasa lavender, sangat segar. Okey, buka mata perlahan. Okey, saya buka mata. Apa awak nampak? Saya dapat aircon, saya dapat kipas, saya dengar langsir, saya nampak daun beralun-alun. Okey, okey, fokuskan kepada lima panca indera. Lepas tu dia mula okey, mula stabil balik. Maksudnya kita nak lupakan kepada kekalutan pemikiran tu dengan fokuskan kepada lima panca indera. So benda ni sebenarnya basic. Kaunselor, cikgu PJ kena tahu kaedah-kaedah yang mudah untuk membantu bagi kes-kes depression, anxiety, teknik-teknik yang simple. Ya. Yeah? Okey, banyak pula soalan ni. Cik Saril. Ya. Yeah? Okey, ada tak beza anak, ada tak beza sesak nafas disebabkan oleh anxiety dan sesak nafas disebabkan oleh asma? Dia ada perbezaan. Dia sesak nafas oleh anxiety ni, dia tak boleh bernafas. Ya. Yeah? Tak boleh bernafas sebab dia lupa bernafas, sebab dia stres, dia takut, dia bimbang dan dia melibatkan tangan dia shaking, dada dia berdebar-debar, dia berpeluh, dia keku baku dan dia boleh rasa macam nak pitam dan boleh rasa pensan kalau keterlaluan. Ya? Dia kalau asma ni, dia masih boleh berfikir, dia masih boleh melihat, dia masih boleh mengawal, cuma dia sesak nafas dan dia perlukan bantuan oksigen. Sebab tu kalau orang yang panic attack, anxiety, ada asma, dia lagi serius sikit. Kita kena perlu berhati-hati dia. Okey. Jadi kita masuk sikit apakah punca kepada masalah-masalah mental health ni. Dalam kajian saya, pemerhatian konsep saya banyak punca-punca dia. Antara punca yang pertama ialah kerana seseorang itu tidak memiliki zaman kanak-kanak yang menyeronokkan. Banyak orang yang mental health, yang depression, yang PTSD, yang BPD, sama kanak-kanak mereka tak menyeronokkan. Kasihan. Ya, sama ada sama kanak-kanaknya tu penuh dengan penderaan emosi, mental torture, mak dia terlalu garang. Sebab tu jangan garang-garang sangat dengan anak. Kanak-kanak, sebab tu kita kena check diri kita. Adakah anak saya gembira sebagai kanak-kanak? Apa lambang kanak-kanak yang gembira? Semasa 2 hingga 7 tahun tu. Fasa pertama. Fasa kedua 7 hingga 14 tahun tu. Lepas 14 tahun tu, 14 dan sampai 21 tahun tu tak berapa kuat lagi. Sebab dia ada kawan, dia ada geng, dia ada pemikiran, dia ada dunia ni sendiri. Tapi 2 hingga 7 tahun tu, itu betul-betul dengan mak ayah tu. Dengan significant person tu. 7 hingga 14 tahun tu pun kuat juga tu. Ya, dua level ni ya. Jadi kita kena beri zaman-zaman yang menyeronokkan. Jadi apa lambang kanak-kanak yang seronok? Kanak-kanak seronok yang pertama, dia boleh gelak, dia boleh menyanyi, dia boleh melompat. Dia menyanyi lagu dia suka, nak lompat dia lompat, nak jadi kura-kura jadi kura-kura, nak jadi anjing jadi anjing. Dia nak lompat atas katil, lompat atas katil. Dia nak menjerit, dia menjerit. Dia seronok, dia happy. Itulah budak-budak happy. Ini menjerit sikit kena cubit, melompat sikit kena pukul, cakap kasar, cakap kuat sikit kena jerkah, ya. Lepas tu kena paksa buat itu, buat ini. Jadi kadang-kadang zaman dia tak seronok. Bila tak seronok, memori keseronokan tu tak ada. Jadi, very important tu. Sangat penting tu, ya.
Sebab tu saya ada satu klien perempuan, umur dia dalam 18 tahun, 19 tahun waktu tu. Dia ada panic attack yang sangat teruk perempuan. Ya. Saya kata macam mana dia ada panic attack yang sangat teruk, sebab waktu kecil-kecil mak dia sangat garang gitu ya. Jadi buat dia anak sulung. Sebab tu apa, sorry to say, mental health sangat banyak berlaku kepada anak sulung. Sebab masa anak sulung, mak ayah garang. Mak ayah pula buat eksperimen, dia tak boleh kontrol emosi dia. Anak-anak sulung banyak jadi mangsa. Kena marah, kena tengking, ya, sebagainya. Jadi, bila mak dia balik saja, mak dia akan lap kaki mak dia dekat lantai. Lepas tu, mak dia akan jerit. Ada pasir, kenapa tak sapu? Jerit. Lepas tu, dia pergi kat dapur. Pinggan mangkuk tak basuh, kain tak jemur, buat ini. Kenapa sampah, kenapa buat tu, kenapa buat ni? Ya. Daripada kecil sampai besar. Dan sampai dia mantan dia form 1, form 2, dia sekolah petang, dia kata masa dia balik sekolah tu dia berlari. Dia sekolah dia berlari. Sebab dia nak balik rumah cepat, dia nak sapu sampah, dia nak lap meja, nak basuh pinggan sebab dia takut mak dia marah. Tapi dia buat macam mana pun, balik mak dia tengking juga, kenapa tak bersih, kenapa tak sapu, mak dia pegang kain, kenapa baju lembab. Yes. Jadi dia pun takut duduk dalam bilik, mak dia tengking lagi. Duduk dalam bilik, jangan ni, keluar bilik, duduk sini, buat apa dia dalam bilik, duduk, takut. Jadi hidup dia penuh dengan ketakutan, kebimbangan. Dia tak ada perasaan, rasa kemesraan daripada orang yang tersayang. Dan akhirnya pada umur dia 14, bila dia transisi, biasa transisi lah. Transisi bila dia habis SPM, dia masuk universiti, lepas tu masuk universiti pula dia pergi alam pekerjaan. Transisi tu biasanya akan laku krisis. Ya? Masa tu dia mula sesak nafas, dia takut, dia bimbang, ya, lepas tu dia suka fikir takut dan sebagainya, dan akhirnya dapat anxiety dan panic attack. Sebab tu jangan marah-marah sangatlah ya. Biarlah anak-anak tu happy. Okey. Yang kedua, saya nampak banyak kes-kes mental health berlaku ialah kerana tekanan akademik yang keterlaluan tanpa seiring dengan kasih sayang dan sokongan. Ya, macam kalau tengok YouTube saya tu, tengok perkongsian Ada ya. Adalah 2-3 perkongsian tu. Nanti siapa yang free pergi subscribe YouTube saya. YouTube saya Prof Mas Positif. Ya, saya banyak share video-video saya tentang mental health ni. Dan saya punya FB Aziz Shah Positif. Ya. FB Aziz Shah Positif, YouTube Prof Mas Positif. Banyak saya share tentang tips-tips konsep mental health, parenting sebagainya. Just share ilmu lah. Nanti kalau you all tengok dalam kereta ke sebagainya boleh bantu. Ya. Okey. Lupa dah saya bahagian tadi. Okey, maksudnya tekanan akademik, macam ada satu doktor ini, dia doktor pakar. Ya. Semasa dia rawat satu pesakit dia, satu pesakit tu adalah saya punya peserta program persijilan. Pesakit ni sangat tenang, relax dan untuk rawat di tulang belakang sebab dia pernah aksiden kan. Dia ada slip disc aksiden. Doktor kata saya relax, tenang. Tak apa doktor, saya terima, saya akur, saya buat deep breathing, saya fokus kepada perkara positif. Doktor pun terkejut, lepas tu doktor pakar tu pun duduk terus bersembang cerita masalah dia. Dia pun masalah dia, anak dia UPS UPSR straight A, PT3, F straight A, lepas tu SPM pun straight A. Ya, sign. Lepas tu masuk matrikulasi, masa matrikulasi tu dia dapat social anxiety dengan panic attack, maksudnya social phobia yang teruk, dan akhirnya anak dia duduk rumah takut. Nak keluar laman rumah pun dah ada dia daripada bar. Tengok orang ramai takut. Sebab apa? Sebab dia terlalu tekan kat akademik, dipaksa akademik, tak dapat cemerlang, kena marah, dibandingkan adik-beradik. Dan dia tak ada masa untuk peluk, untuk beri kasih sayang, untuk berbual, untuk bersembang. Budak tu ketekan, dia takut pencapaian tak bagus, dia takut dia tak bimbang, dia hanya fokus belajar. Dia takut dengan orang ramai, dia takut dia menunjukkan diri dia sebenar, tak dapat buat terbaik. Akhirnya dapat social phobia dan anxiety, sian mak dia. Mak dia terpakar. Lepas tu boleh fokus tekan academic discipline. Tapi kasih sayang dan komunikasi tak boleh tinggal, dia kena seiring. Dan lagi satu, kes mental health banyak berlaku
ialah kerana seksual abuse. Ya, kerana penderaan seksual sama ada mangsa rogol, penderaan waktu kecil, pencabulan, itu serius tu. Itu jika berterusan dan konsisten dan tak dicegah, besar-besar budak tu mental health. Ada satu klien saya tu, tapi dia masuk universiti juga. Tapi kat universiti dia ni lah, dia pergi kursus saya, dia tunjuk baju dia. Dia tunjuk ni, berparut ni. Dia tunjuk tangan dia, berparut, berparut, berparut. Dan masa jumpa saya tu, dia tengah hyper pula main ni. Dia angkat baju, tunjuk perut dia berparut. Dia kata, Prof, kalau saya buka baju saya dekat roommate saya tak kenal, mesti akan menjerit. Ah, kenapa badan kau berparut-parut? Ya, sebab dia kata masa dia kecil-kecil, umur 4, 5, 6 tahun tu, bapak dia suka cabul dia. Bapak dia bagi dia coklat. Nak coklat, nak coklat, nak. Ha, nak coklat, cium papa, cium bapak, cium bapak dia. Ah, tak boleh. Ah, bapak cium sini pula, dia cium. Nak coklat tak boleh. Bapak cium dah, bapak dah cium ni, bapak dah cium ni, bapak dah cium. Bapak dah cium badan dia, kemaluan dia sebagainya. Ya, itu semua sexual abuse, ya. Tapi dia tak faham. Tapi bila dia masuk umur 7, 8, 9 tahun baru dia faham bahawa ahli keluarga dia telah masuk border yang tak sepatutnya. Satu pencabulan. Masa waktu dia dah faham apa yang berlaku. Buat dia faham apa yang berlaku, dia rasa malu, dia rasa dia berdosa, dia rasa dia jijik, dia malu dengan diri dia. Dia rasa dia jijik, dia ambil gunting, dia siap kulit dia. Dia ambil pisau, dia potong isi dia. Dia ambil gunting, dia siap badan dan sebagainya sebab dia nak siap kulit dia. Yeah. Itu semua masa keadaan lah. Yeah. Dia tak minta benda tu berlaku, tapi itu mangsa keadaan. Sebab tu sexual abuse, kita mesti stop. Kita mesti halang kerana dia menyebabkan pelbagai permasalahan. Sebab tu dalam pemerhatian saya, mental health akan semakin meningkat. Makin meningkat, antara faktor yang paling utama ialah parenting. Parenting, ya. Dan masalah sosial, tekanan ekonomi, kekeluargaan. Okay? Jadi kita kena bersama-sama ingat tadi yang kanan adalah kesihatan mental tingkat gini. Yang kedua adalah penyakit mental. So kita buang penyakit mental, kita jaga kesihatan mental. Banyak lagi nak cerita tips-tips tapi tak sempat. Jadi kita buka soalan sikit. Okey, Cikgu Rustia silakan. Okay, terima kasih kepada Prof. Dr. Aziz Shah. Okay, kita buka soalan. Jika ada guru ataupun warga sekolah Sukan Bukit Jalil ataupun warga yang join juga kita punya taklimat hari ini, okay, boleh bertanya soalan di ruangan komen. Okay, boleh tanya soalan. So, saya akan bacalah kepada boleh type di ruangan komen. Okey Prof, tadi saya ada soalan daripada Syam Nazri. Syam Nazri, okay. Ini takut kepada ketinggalan. Ketinggalan mungkin dia punya cakap zaman teknologi terkini, status handphone pun akan ada yang juga ketidakpuasan dan rasa tertekan. Mungkin ketinggalan daripada sudut maklumat, macam itulah. Macam mana komen Prof? Dia takut kepada ketinggalan ini, dia tidak dia terlampak satu simptom mental health yang serius. Cuma takut kepada ketinggalan ini, jika benda itu agak kuat, dia mungkin menjadi kepada satu term fobia. Dalam mental health, dia ada fobia. Sebenarnya dalam kesihatan mental, masalah fobia adalah masalah paling banyak dihadapi oleh umat manusia. Termasuk di Malaysia, di US, di UK. Dia dipanggil specific fobia. Iaitu contoh specific fobia ni ialah seperti fobia tempat tinggi, fobia gelap, fobia tikus, takut cicak, takut katak, takut naik lift. Ini fobia. Fobia ni paling banyak dialami oleh manusia, tapi dia tak perlu rawatan ubatan. Dia perlu hanya rawatan psikologi untuk pulihkan sebab dia tak berapa mengganggu, sebab dia hanya stimulus pada simptom. Jika tak ada simptom, dia tak ganggu benda tu. Ya? Contohnya, dia takut katak. Dia dah tahu dah. Jadi dia tengok tempat air,
dia lalu dia kata, barang mesti ada katak. Dia dah bersedia lah. Tiba-tiba katak melompat depan dia. Pop. Dia pun berjerit, tak boleh bergerak, takut. Badan dia berpeluh, dada dia berdebar. Kita pun kena ada orang pegang tangan dia tarik ataupun buang katak tu. Jadi baru dia boleh bergerak. So jangan main-main dengan fobia ni. Kalau ambil kata, awak tak terkepala dia, baling dengan dia, dia dapat traumatik ataupun mimpi ngeri ataupun PTSD yang mengganggu pemikiran dia walaupun tanpa simptom. Dan sebenarnya spesifik fobia ini banyak, sangat banyak dialami. Dan jika kita ada ketakutan kepada ketinggalan tadi dalam IT sebagainya, mungkin dia akan jadi fobia sebab, tapi dia tetap ada satu simptom peristiwa yang menyebabkan berlaku begitu. Ya, contohnya ada satu student saya, dia takut gelap kan. Sampai kat college tu, dia kena, bilik tu dia kena buka lampu. Kawan dia marah tapi dia tak boleh. Sebab kalau gelap, nanti dada dia berdebar, dia takut, tangan dia berpeluh, tak boleh tidur. Jadi saya tanya dia, kenapa awak takut gelap? Dia kata, rupanya dia ingat balik masa dia umur 4-5 tahun dulu, mak dia kurung dia dalam store. Dia gaduh dengan adik dia, lepas tu dia nakal, mak dia kurung dalam store. Lepas tu tutup store. Tutup store tu sangat gelap. Lepas tu dia takut menjerit, mak takut gelap, mak takut gelap. Mak dia kata lagi, hantu, 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 ambil dia hantu. Dia buka mata sama gelap, dia takut. Dia duduk, menangis. Lama juga dia kata, 4-5 minit baru mak dia buka. Mak dia duduk, takut. Sejak hari tu dia fobia gelap. Sebab tu jangan kurung anak dalam store lah. Ya? Janganlah. Beri penerangan, beri penjelasan, itu lebih baik daripada kita buat benda tanpa sebab dan menyebabkan ketakutan pada dia. Ya, tapi dia mesti ada stimulus. Mesti ada stimulus yang menyebabkan perkara itu berlaku. Sebab itu macam kita takut cicak, ya, takut cicak. Jadi kita kenapa takut cicak? Jadi kalau kita terokai mesti ada sebab dia. Mungkin masa umur dia dah jam 3, jam 4, tiba-tiba dia pergi dapur and then dia rasa kepala dia sejuk, dia pun ambilkan tangan dia, dia tengok cicak, dia pun baling cicak, cicak tu baling belakang dia, dia takut. Sejak hari tu dia fobia cicak. Setiap fobia, ketakutan ketinggalan, ketakutan gelap, mesti ada histeri dia, lekatan dalam pemikiran dia. Sebab tu dalam terapi tu kita akan pergi ke pelekatan tu, kita akan betulkan mind dia untuk bagi dia mengharungi semula pengalaman yang menakutkan tu dengan pengalaman baru dengan jayanya. Sebab itu spesifik fobia ini dia banyak orang hadapi tapi tak perlu rawatan perubatan, tak perlu psikiatris. Dia hanya perlu rawat dengan psikologi counseling, dia boleh pulih ataupun dia boleh sesuaikan diri dia. Tapi yang paling serius dalam fobia dipanggil social phobia. Oh, social phobia kesian. Saya kalau orang ada social phobia dia sangat kesian. Sebab dia takut dengan orang. Bila takut dengan orang, dekat mana-mana ada orang. Jadi dia tak boleh pergi mana-mana. Dia takut dengan orang. Jadi dia pergi pasar malam, dia keluar depan rumah, dada dia berdebar. Dia tengok orang ramai, dia takut. Akhirnya dia duduk di rumah je. Duduk dekat ahli keluarga dia, dengan orang signifikan yang dia percayai, dengan orang lain semua dia takut, ya. Dan salah satu punca saya nampak kenapa ada social phobia dengan anxiety ni ialah ibu bapa yang overprotected. Ibu bapa yang terlalu protect anak-anak berlebihan. Tak boleh pergi situ, tak boleh pergi sini, jangan buat tu, jangan buat ini. Duduk telefon dekat mana ni, bila nak balik, kat mana ni nak balik. Itu banyak orang jahat, itu jangan keluar. Jadi dia overprotect. Sampai ada satu pelajar IPT ni, kalau mak dia telefon dengan nombor mak dia tu dah, dia berdebar-debar dah. Dia takut nak angkat. Sebab bila dia angkat je, mak dia akan tanya satu soalan je. Dekat mana ni, bila nak balik, orang jahat ramai. Jadi jangan overprotected lah, ya. Biarlah dia berdikari, pandai jaga diri, ya. Jadi kalau nak telefon pun ada cara je. Tak boleh tanya macam tu. Kalau awak telefon, contohnya nama dia Mimi. Dia pun Mimi. Hai Mimi. Mimi okey. Okey. Mimi. Hari ni mak nak cerita pasal adik. Hari ni adik balik sekolah. Dia sedih. Dia dapat perasaan dia dapat 70 saja. Kesian. Kesian. Jadi macam mana nak buat Mimi? Itu tak apa. Maksudnya awak telefon untuk sharing. Itu bagus untuk communication. Telefon tanya dekat mana boleh nak balik. Hati-hati orang jahat banyak. Sebab itu masa COVID-19 ni, pandemik ni,
saya sangat kesian banyak orang ada social anxiety dan ada orang dapat anxiety, termasuk pensyarah, termasuk cikgu-cikgu dan termasuk daripada frontliner kita. Sebab tu kesihatan mental sangat penting untuk kita jaga dan kawal diri kita lah ya. Jadi kita mesti sayangi diri kita. Untuk kita sayangi orang lain, kita mesti sihat supaya kita boleh menyihatkan orang lain. Untuk mencintai orang lain, kita mesti mencintai diri kita sendiri. Kita tidak akan dapat merindui orang lain jika diri kita penuh dengan masalah. Okey, terima kasih. Okey, ada apa lagi? Okey, Prof. Terima kasih. Untuk soalan kedua, boleh kita teruskan dengan soalan kedua? Okey, boleh. Daripada silakan. Puan Nor, mungkin kaunselor kot. Soalan berbunyi, macam mana saya nak bantu student yang jumpa pakar sekretari setiap 2 minggu sekali. So, dalam tempoh itu, sebelum appointment student dengan pakar sekretari, maknanya pelajar tu akan dirujuk kepada Puan Nor Saida, maknanya mungkin kaunselor lah. Macam mana dia nak bantu student yang setiap 2 minggu sekali pergi jumpa sekretari? Okey, sebab tu saya sebut tadi, masalah kesihatan mental ni semakin meningkat. Saya biasa jumpa dengan pelajar yang berumur 10 tahun ada depression. Sebab tu kita lihat, tapi kalau budak-budak macam tu kan, kalau 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan pula depression, anxiety, bunuh diri tu. Jadi kalau dalam analisis akademik, dia punca dia satu saja. Punca dia keluarga lah. Jadi kita kena check kat situ lah . Tapi tak boleh salah siapa-siapa lah. Cuma kita kena bantu dan mencegah dia. Okay. Dan untuk bagi kaunselor, bagi guru, bagi terapi . Dekat sekolah biasa akan ada pelajar yang jumpa sekretari sekian berkala. Dekat universiti pun sama. Kalau ikut list pelajar universiti tu, ramai pelajar yang memang jumpa sekretari . Mental health setiap sebulan, 2 minggu sekali tu. Kalau tapi dah jumpa 2 minggu sekali tu, maksudnya serius tu. Tapi lepas dia dihantar berjumpa dengan psikiatris, dia ambil ubat, medication yang dia makan, maka selepas itu tugas kaunselor, tugas guru, tugas pembimbing, tugas psikologis tidak tamat. Tidak boleh berhenti. Kita tetap kena buat sesi susulan. Walaupun kita yang merujuk dia jumpa psikiatris, ya. Jadi kita dah ambil ubat tu, kita pun tanya dia, okey, yang pertama, makan ubat ikut konsisten tak? Make sure ubat makan konsisten supaya nanti dapat penyembuhan, doktor akan kurangkan ubat. Ya. Lepas tu kita akan beri dia coping scale untuk menyembuhkan dia. Sebab cikgu-cikgu, kaunselor semua kena ingat, dalam psychopharmacological, ubat psikiatris tidak menyembuhkan. Dia tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Ubat psikiatris hanya boleh menghilangkan simptom. Maksudnya kalau dia terlalu sedih, dia stabilkan sikit sedih tu. Kalau terlalu marah, dikawal marah tu. Kalau dia suka dapat hallucination dengan suara, dengan wajah-wajah rasa nak bunuh orang, dengan muka jin apa sebagainya tu dikurangkan. Kalau dia rasa macam nak menjerit, betul dislowkan, dihilangkan simptom saja. Sebab tu ubat tu, cikgu apa suara sikit, tutup sikit mic. Sebab itu bila dia ambil ubat tu, dia akan rasa letih, lemah, tak larat. Ya, dia rasa mengantuk, dia rasa badan dia tahu awang sebagainya. Itu semua adalah proses daripada ubat-ubatan tu. Sebab itu kita kena ingat ubat psikiatris tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya. Dia hanya menghilangkan simptom. Yang menyembuhkan adalah pendekatan psikologi counseling. Kita ajar dia bagaimana untuk ubah pemikiran negatif ke pemikiran positif. Bagaimana kita urus stres kita. Bagaimana dapatkan social support daripada orang tersayang. Bagaimana fokus kepada kegembiraan. Bagaimana buat jurnal kesyukuran. Bagaimana kita mula buat relaxation, deep breathing, terima baik dan buruk dengan hati yang terbuka.
Itu yang menyembuhkan. Sebab selama ini dia sakit, kemikal keluar pemikiran, sebab itulah. Nah, sebab itu, itulah kerja psikologis, kaunselor yang tidak boleh berhenti walaupun klien dia dapat terus mengikuti rawatan-rawatan psikiatris, kerana kita akan bantu di segi pendekatan kaunseling, psikologi, coping skill untuk jadikan dia lebih stabil dalam kehidupan yang sebenar. Sebab itu perubatan psikiatris dengan intervention psikologi, kaunseling, dia adalah satu pendekatan yang seiring. Dia tak boleh tinggalkan salah satu. Okey. Jadi kalau siapa yang berminat nanti untuk bantu cikgu-cikgu, boleh pergi saya punya Certified Practitioner Neo CBT, Neo Cognitive Behavior Therapy. Dalam YouTube saya pun banyak tu. Jadi kita dah latih dekat 2,000 orang. Atau yang datang tu daripada kaunselor, psikologis, guru, ibu bapa yang ada anak masalah mental health, termasuk mental health. Yang alhamdulillah saya sangat bersyukur di waktu saya hidup ini, saya dapat menyaksikan banyak bipolar yang dikatakan suka sembuh tu sembuh. Depression, anxiety, banyak sembuh. Jadi penyakit masalah kesihatan mental ini boleh sembuh dengan pendekatan dan rawatan yang bersesuaian, yang menyebabkan seseorang itu mula berfikir positif dan menikmati kehidupan. Okey, terima kasih Kum Mazlan dan semua. Okey, terima kasih kepada Mat. Daripada simptom, okay, punca dan cara atas masalah mental health. Okey. Sebab masa mencemburui kita, maknanya lepas ni jika warga sekolah ataupun siapa yang menonton kita punya live sekarang, boleh follow-follow prof kita di YouTube ataupun FB di Prof Mas Positif di FB Aziz Shah Positif. Okey, maknanya boleh follow semua persoalan ataupun cantik buat Prof. Okey, boleh follow, boleh baca maklumat jika ada persoalan, mungkin boleh tanya kat sini. Okey, untuk hari ini terima kasih atas penyampaian, sangat bermakna kepada kami semua. Maknanya lepas ni jika kami menghadapi ataupun berjumpa dengan pelajar ke ahli keluarga ke yang mempunyai simptom Prof bagi tahu tadi, maknanya kami dah tahu dah apa yang kami perlu bertindak, macam mana kami perlu bertindak. Jika kami boleh merujuk kepada mungkin organisasi yang lebih mengetahui, macam sekretariat organisasi yang lebih arif tentang kesihatan mental. Okey, untuk hari ini saya akan terima kasih kepada semua yang terlibat. Okey, AJK Ladap, Sekolah Sukan Bukit Jalil, terima kasih, kepada Prof atas kesudian untuk bersama-sama kami pada petang ni. Hari ini bagi yang untuk isi link kehadiran, boleh scan link kehadiran dan isi maklumat. Dan akhir sekali, ucapkan terima kasih kepada yang menjayakan program pada petang ini. InsyaAllah minggu depan akan ada lagi bahagian kedua untuk kesihatan mental. So saya harap sama-sama patuhi SOP, amalkan 3W, elakkan 3S. Semoga kita berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, Prof, terima kasih sekali lagi. Okay, kita bergabung sekejap.
Okey, boleh-boleh. Nanti send dalam grup ya. Cikgu Raja Nawati ya. Memory. Okey. Okay. Okay. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih jumpa saya. Jemput saya. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. InsyaAllah. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua.